sendiriku. Aku bisa sendiri kok. Dan naasnya ini kesalahan. Dia terpleset dan jatuh. Harusnya aku yang membopong dia ke atas jeep. Gak apa-apa, Ma. Oke, bubar semua, bubar. Gak ada acara-acara kantai gunung. Gak ada. Itu Mama langsung marah. Dia gak ngebolehin aku pergi sama Rido. Tante, tolong berikan kesempatan lagi, Tante. Tolong, Tante. Lupakan saya cetok itu. Apa kamu ngerti perasaan Tante? Citra tadi kesakitan, tahu gak? Itu janji, gue sumpah. Bakal ngejagain Citra sampai nanti. Berikan kesempatan sekali lagi buat ngajak Cinta lagi ke rumah. Tante, tolong Tante. Ma, izinin ya, Ma. Tante! Ma, izinin ya, Ma. Sekali ini aja, tolong, Ma. Sekali. Sekali ini aja, Ma. Sekali ya. Lagi, Tante, tolong. Rido janji. Bakal buat Citra bahagia, Tante. Mencapai impian Citra. Tante, tolong, Tante. Sekali lagi, please. Rido mohon, Tante. Sekali. Apa kamu jamin? Iya. Rido jamin, Tante. Untuk menepus semua kesalahan Rido ke Citra. Rido janji bakal jagain Citra, Tante. Iya, Ma. Tante mohon, sekali lagi. Dan kayaknya sebuah mukjizat tersendiri, ibunya Citra ngangguk kepala dan iya. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer. Gue yang tadinya juga udah sempet down, akhirnya kayak semangat lagi. Akhirnya kita berangkat ke atas sampai di tempat pemberhentian jeep, Citra dibawa turun. Izinin aku sekali aja, Bos. Ya, bukan masalah kamu bisa apa enggaknya. Tapi ini tanggung jawabku sebagai laki-laki. Harus tanggung jawab jagain wanitanya. Kamu aku ngerti, bisa, yo? Aku bisa kok, aku bisa. Kasih aku kesempatan sekali ya buat berusaha. Aku capek, aku capek. Aku capek nyusahin orang-orang yang ada di sekitar aku. Aku pengen berusaha sendiri. Gusto, yang. Kamu kan bilang sama aku. Aku suruh jagain kamu. Jadi kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Kamu harus manut sama aku, yo. Ya. Bawa ke atas. Hati-hati. Hati-hati ya. Ya, pegangan. Aku bopong dia, aku taruh dia ke dalam jeep. Ayo semua, ready! Dapatkan lihat sunrise. Kenapa? Aku langsung khawatir, aku turun dari jeep, aku tanyain. Sorry. Tadi gue ngeliat soalnya situ ada gundukan gitu. Ada kebentur gitu lah. Enggak kok, Kak. Ini beneran. Kayak gini kok. Beneran serius gak apa-apa? Iya, serius. Kamu mesti kuat, tapi kalau gak bisa jangan dipaksain loh. Beneran loh. Kuat kok, Kak. Serius. Kamu butuh diganjel sini? Enggak. Pinggangnya? Enggak usah. Seriusan nih? Serius. Kalau ada apa bilang aja, gak apa-apa. Bilang. Enggak. Udah. Bisa kok. Udah gak apa-apa kan kakinya? Iya, gak bener, aman? Aman, gak. Yuk, Cal. Ya, yuk. Yaudah, kita lanjutin aku dikit lagi. Aku naik dulu deh. Aduh, sorry ya, tadi aku gak lihat. Gak apa-apa, Kak. Oke. Akhirnya kita sampai juga di atas dengan Citra di atas kursi rodanya. Kita bareng-bareng naik.
Tapi di situ masalah belum selesai gitu aja, guys. Wah, kayaknya rodanya ini enggak. Aduh. Bisa. Eh, nyangkut ya? Iya, nyangkut nih. Aduh, gimana dong? Dan emang jalanannya tuh jauh dan melelahkan banget jalanannya karena kan enggak rata. Sekarang kayaknya emang bawa kursi roda tuh enggak memungkinkan sama sekali. Coba kayaknya kalau misalnya kita cari kayu buat tanduk gitu kali ya. Shali, udah jam berapa? Bentar lagi tuh udah mau sunrise, ya. Gak mungkin keburu. Gak mungkin lagi ini udah begini, gimana mau cari di mana? Biar aku gendong aja, Mbak. Mau gendong? Serius, kamu mau gendong aku? Enggak lama kok, bisa. Ya udah. Serius. Bisa. Jadi akhirnya Rido gendong Citra menuju ke puncak tempat spot lihat sunrise. Ini bisa. Pegang. Ngeri, gue ngilu akhirnya. Dan di situ aku seneng banget. Rido mau gendong aku. Walaupun sebenarnya rasanya sakit banget, tapi mendadak rasa sakitnya hilang. Lights will guide. Rido yang benar-benar bukan Rido yang dulu, bukan Rido yang aku kenal. Rido nggak pernah gendong aku waktu itu. Sekarang dia berubah. When the days are... Capek, parah capek. Aduh, kenapa? Ini masih jauh banget ya, gue capek banget. Enggak, dikit-dikit sih. Kayaknya lo butuh minum. Mana dia? Kok? Gue sih. Gak apa-apa ya. Bagi ya, Tad, gak apa-apa ya. Rido. Kenapa? Oh, lu. Rido, lu kenapa? Kita enggak mau apa juga. Jadi ngilu sih. Beneran enggak apa-apa? Beneran. Aku rasa kaki kananku ngilu banget, ngilu kayaknya enggak bisa digerakin gitu akhirnya. Sorry mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya ampun. Pokoknya beneran nggak apa-apa nggak? Iya soalnya ini dia terlalu tegang juga kan, mikirin Citra, terus pagi-pagi banget belum pemanasan. Terus jalannya kan juga nggak rata dari tadi kan? Tapi lo yakin nggak? Ini kayak gini loh, kita malah tambah masalah. Nggak bisa, kayak nggak enakan. Mau coba gerakin deh, cobain gerakin deh, bisa nggak? Pelan-pelan, hati-hati. Aduh. Bisa. Ya. Maaf ya, Sis. Gimana sih? Lanjutin gak? Tau gak apa-apa kan? Ya. Mau dilanjutin? Tanggung sih sebenarnya, tapi tergantung kondisi dia sih. Udah kak, aku gak bisa lihat Rido kayak gini. Kita turun aja ya. Aku gak bisa lihat Rido sakit, kak. Ora. Wis toh. Ya, kita turun aja ya. Rugi awak dhewe nek mudun. Sudah lama dari bawah ngeliat kamu sampai sini nggak ada gunanya, kita harus sampai ke atas sebentar lagi. Kok bisa mas, bisa kok, nggak apa-apa, sehat nih. Yang gue sama Marsha lihat tuh Rido bener-bener luar biasa banget sih. Dia tetap semangat dan berusaha ngeyakinin Citra di saat Citra juga jadi down karena Rido kesleo. Jadi kita lanjut nih. Lanjut beneran. Bisa yakin nih dok, yakin ya. Yuk. Pegangan ya. Hati-hati ya. Iya. Oke. When the days. Sedikit lagi nih, akhirnya kita sampai di spot yang emang kita udah survei untuk melihat sunrise pagi ini. Tapi emang sayang banget guys, soalnya saat ini namanya kita bergaul sama alam, itu udah di luar dari batas dari kemampuan gua dan tim LaVenture. Bisa kabut semua lagi. Sunrise-nya gak kelihatan, kita nyamperin mereka aja apa minta maaf ya. Gak dapet sunrise kayak gini.